Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, one. Bila baik dulur, saya harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur untuk mengulas atau membedah final dari Piala Gubernur Jatim tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari tahun 2020. Dan infonya pada awal final ini akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun hari ini tadi ada perubahan entah karena apa, monggo nanti dulur-dulur silahkan berubahnya karena apa, kok nggak jadi di GBT. Dialihkan di Gor Delta Sidoarjo yang awalnya malam menjadi bermain sore jika tidak salah pukul 15.30. Dan ketika Papa Romeo coba lihat di postingan Instagram tadi, dulur-dulur coba untuk ngecek tiket juga masih simpang siur. Tapi monggo yang tahu kondisinya seperti apa silakan tulis di kolom komentar. Beberapa pengamat dan pecinta sepak bola di tanah air menyampaikan bahwa final ini adalah final yang sangat ideal, sangat dinantikan. Laga klasik Persibaya versus Persija Jakarta. Dan ketika kita lihat skuad Persija tahun 2020 ini, ada nama-nama yang cukup mentereng didatangkan oleh tim ibu kota. Sang mantan Ottavio Dutra. Kemudian ada mantan pemain Serie A, ada di Juventus, pernah di Roma, Atalanta, yaitu Marco Motta. Ada juga bintang dari PSM Makassar, Klok ya, yang akan dinaturalisasi saat ini, dan Persija katanya akan mendatangkan satu pemain asing yang rumornya katanya adalah Bruno Matos. Ada juga Evan Dimas, putra Surabaya yang bermain di ibu kota. Namun saya katakan bahwa Persibaya tidak gentar. Dari semua pemain Persija yang Papa sebutkan, versus pembelian Persibaya makan Konate, Papa perlu berpikir Konate ini sudah mewakili atau sudah merepresentasikan skuad yang matang dari Persibaya Surabaya. At least Persibaya membeli pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dan di tahun 2019, playmaker adalah pemain yang paling dibutuhkan. Dan Persibaya membeli itu. Jadi, makan Konate itu nilainya dari 1 sampai 10, nilainya itu 10. Dan membuat Persibaya ini menjadi klub yang sangat ditakuti di Indonesia saat ini. Pertemuan terakhir antara kedua tim tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, kandang dari Persija Jakarta, yang yaitu pada Shopee Liga 1 tahun 2019 kemarin. Dan Persibaya berhasil menuntaskan laga klasik tersebut. Gol-gol dari Bajul Ijo dipersembahkan oleh sang mantan juga yang saat ini berlabuh di Persija Jakarta, yaitu Osvaldo Hai menerima passing cantik dari David da Silva, dan gol kedua dicetak oleh yang saat ini bermain di Borneo FC, Diego Campos Gomez. Dan saya pikir seperti yang Papa Romeo sampaikan tadi, Persibaya punya performa yang sangat luar biasa ketika bermain di Piala Gubernur Jatim tahun 2020. Dan yang paling dinantikan adalah duel dari The Real Predator. Ada Marco Simic dan David da Silva. At least ketika kita lihat dua pemain ini di Piala Gubernur Jatim, menjadi magnet yang sangat, sangat patut atau mencuri perhatian. Simic saat ini bertengger dengan koleksi top scorer, yaitu 5 gol. Dan David da Silva mengintai di bawahnya dengan koleksi 3 gol.
bukan berarti atau bukan tidak mungkin David da Silva mampu untuk menyalip cetakan gol dari Marco Simic ketika Persebaya bisa menuntaskan laga klasik pada hari Kamis nanti. Dan langsung saja kita akan bedah perkiraan formasi dan line up dari Persebaya yang akan digunakan untuk melawan Persija Jakarta. Oke. Di sektor penjaga gawang, Papa Romi berpikir Angga Saputra bisa dicoba karena kita bisa lihat Rifki Makodongpit di pertandingan kemarin melawan Arema FC ada blok-blok atau tepisan-tepisan yang justru mengarah kepada pemain lawan. Jadi kita bisa coba Angga Saputra di sini untuk melihat kapasitasnya bermain di laga besar seperti apa. Kemudian kita masuk ke 4 back Persebaya. Fullback kiri, Pak Perlu berpikir stoknya hanya ada Nasir. Jadi Nasir bisa ditempatkan menjadi fullback kiri melawan Persija Jakarta. Dan 2 center back di tengah, Pak Perlu berpikir Arif Satria akan berduet dengan sang bajul muda yang bermain sangat luar biasa di laga Piala Gubernur Jatim, yaitu Rizky Ridho. Dan untuk fullback kanan, Papa Romi berpikir Rodek ini kemarin di kartu merah. Namun ketika kita lihat Arema, harusnya Hanif Syahbandi itu tidak bisa main karena sempat kena kartu merah ketika melawan Persija Jakarta. Nah, ini kira-kira Rodek ini bisa bermain atau tidak? Monggo dulur-dulur silahkan tulis di kolom komentar. Namun jika tidak bisa bermain, maka ada Syaifuddin yang bisa bermain di fullback kanan. Dan kita masuk kepada 3 pemain tengah Persebaya. Kita mulai dari gelandang bertahan. Ketika kita lihat Hidayat kemarin sudah bermain sangat luar biasa melawan Arema FC dan mungkin tenaganya sangat terkuras karena at least hanya libur ya kurang dari 2 hari. Jadi kemungkinan Alwi Slamet bisa ada di gelandang bertahan berdampingan. Nah, bagaimana kondisi dari Arin William saat ini? Monggo silakan dulur-dulur ketika ada yang tahu bagaimana kondisi Arin, apakah bisa bermain di laga besar nanti? Papa Rumi berharap Arin bisa bermain karena bagaimana transisi dari menyelang ke bertahan, Arin itu punya kapasitas itu dan passing-passingnya juga akurat. Jadi Papa Rumi berpikir Ari Williams akan diturunkan di posisi central midfielder. Dan ketika kita masuk ke attacking midfielder, ya, sang mega bintang Persebaya Surabaya, Makan Konate, kapasitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi dan sudah dibuktikan melawan Madura United, melawan Arema FC, passing-passingnya luar biasa dan sesekali bisa mencetak gol. Jadi Makan Konate akan mengisi posisi attacking midfielder. Dan kita maju kepada 3 penyerang Persebaya. Ya, goal getter atau penyerang utama kita sudah pasti sang predator David da Silva. Dan Papa Romeo sangat sangat menunggu ketika David da Silva ngajak rally Otavio Dutra. Apakah mampu mengejar sprint dari David da Silva? Dan akan ditopang oleh 2 penyerang sayap Persebaya. Maybe di penyerang sayap kanan ada Irfan Jaya di sana. Dan di penyerang sayap kiri, saya pikir Mahmud Ed kemarin juga tampil luar biasa dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist. Jadi Mahmud Ed akan ditempatkan di penyerang sayap kiri. Itu tadi adalah perkiraan line up dan formasi dari Papa Romeo. Monggo jika dulur-dulur ada pendapat lain terkait komposisi pemain dan formasi apa yang akan digunakan oleh Coach Aji, silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar. Dan ada beberapa pemain yang sebetulnya sangat sangat paling ditakuti menurut Papa Rumi adalah Rico Simanjuntak. Jadi
Riko memiliki tipikal bermain yang seperti pemain-pemain Persibaya. Cepat, kemudian mampu membuka ruang untuk Simic ini bisa masuk. Jadi Arif Satria, anak muda Rizky Ridho, pengalamanmu sangat luar biasa di sini. Mudah-mudahan bisa mematikan pergerakan dari Riko dan Marco Simic. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segan-segan lur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!